akan kita tanam lagi, dan nanti di bawahnya akan tumbuh anakan yang baru, yaitu tunas-tunas baru. Oke, dan saksikan cara kita memperbanyaknya, dan biar nanti mengetahui isi video dari apa yang telah saya sampaikan. Oke, ini akan kita mulai ya, cara kita memperbanyaknya. Pertama akan kita mulai, yaitu diantaranya stek batang atas dulu yang seperti ini ya. Kira-kira akan kita lakukan stek batang atas ini, cara memperbanyaknya. Dan ini sudah tua, posisinya sudah tua sekali ya. Ini kita perbanyak dengan memakai polybag saja, karena kita dalam jumlah banyak yang biasa kita produksi itu, kita dengan polybag. Nanti semua ini akan kita perbaikin, dan kita bukan ngambil yang sudah bagus, karena kita memberikan contoh, yaitu bagaimana tanaman yang sudah rusak itu bisa kita perbaiki lagi. Yang pertama kami lakukan adalah pemotongan, itu kita siapkan dengan media tanam yang sudah kita campur, yaitu dengan tanah merah ya, pupuk kandang cuma sedikit saja, karena kalau banyakkan panas, dan ini media tanamnya harus gembur sekali ya. Jadi dikatakan gembur seperti ini gembur sekali. Bila mana disiram, media tanam ini akan resap airnya turun ke bawah, itu yang dikatakan gembur maupun poros. Jadi tidak boleh padat sekali ya. Jadi pertama ini kita lakukan, akan saya potong ya. Dunakarma ini yang sudah seperti ini, anaknya sudah pada tumbuh di sini, dan ini akan kita potong. Sebenarnya saya bekerja di sini cepat sekali, karena ini kami mengarahkan kepada penggemar aglonema, khususnya di Dunakarma ini. Jadi saya perlambat juga sistem cara kerja biar nanti akan jelas. Oke, seperti ini akan kita potong ya, akan kita potong. Dan cara motongnya, pisau ini harus tajam, karena kalau terjadi luka itu akan busuk ya. Jadi ini pisau harus tajam sekali. Oke, seperti ini kira-kira kita motong ya biar jelas ya. Mohon kamera ya. Nah, seperti ini cara motongnya, dan bawahnya ditanam lagi. Oke, seperti ini. Nih kita tanam dulu ujungnya, kita tanam. Cara nanamnya tidak usah terlalu dalam, kira-kira 2 cm saja masuk ke dalam media tanam. Ini 2 cm dimasukkan ke tengah. Ya, kita lubang dulu. Kita masukkan, baru kita pencet dari samping. Jadi biar bekas potongannya tidak luka, maka kita mencetnya dari samping. Dan ini biarpun tidak ada akar, nanti akan tumbuh akarnya baru, akan tumbuh akar yang lebih mudah. Oke, seperti ini. Dan nanti ini kita akan perbaiki semua ya, yang dari tunas, dan juga yang ini sudah banyak sekali anak-anaknya ya. Ini dari bonggol bawah ini, sebenarnya ini bisa dipotong, yaitu dalam jumlah banyak, yaitu kita perbanyak, bisa kita potong kecil-kecil, itu masih bisa hidup. Di sini kita potong, dan di bawahnya lagi kita potong ya. Ini nanti yang dari tunas, dan kemungkinan kita beritahu juga itu, ini masih banyak sekali yang kira-kira yang dari stek batang, yang dari stek batang dulu kita cabut di sini. Ini yang dari stek batang, ini sudah bisa. Yang dari stek batang kita potong saja di sini ya, ini kita potong saja di sini. Ini tidak akar, tidak ikut, itu bisa hidup ya, akarnya tidak ikut bisa hidup. Oke, seperti ini kita motongnya. Mungkin ini diser agak dekat. Nah, seperti ini kita potong.
lalu atasnya kita tanam. Nah, seperti ini. Daun yang tua dibuang, yaitu biar nanti mudah lagi daun yang mudanya akan lebih cepat keluar. Dan buang ini dibuang. Ini kita lakukan yang kita tanam dulu yang stek batang. Nanti saya lanjutkan yang dari bonggol dan bagaimana cara memisah tunasnya. Jadi biar sekalian ya mengetahui, ini kita tanam dulu yang ini. Bisa juga kita lanjutkan lagi pakai yang pot ini juga. Ya apa apa ya. Ini pakai pot juga. Oke, ini adalah hasil dari stekan semua yang kemarin ini sudah kita tanam. Ini kita polybag, ini banyak sekali, ini kita siapkan polybagnya banyak sekali buat kita tanam ya. Dan nanti ini akan kita perbarui semua, diremajakan, karena ini sebagian adalah bahan untuk kita oke, ini yang kita dari stek batang atas kita tanam. Aglonema ini banyak sekali digemari dan harganya relatif murah, yaitu di sini harga cuma 7.000 ya, 7.000 sampai 10.000 harganya. Bila mana pengambilan dalam jumlah banyak bisa 7.000 ya, namun stok juga terbatas karena tanaman tidak seperti bisa di buat seperti pabrik, yaitu kita menunggu dulu pertumbuhannya dan kita menunggu diperbanyak. Bila mana permintaan banyak, kadang-kadang kita juga bisa stoknya telat. Maka ini harga murah sekali, cuma 7.000 kalau ngambil banyak. Kalau ngambil satuan bisa ya 10.000 yang besar-besar ya, yang ukuran seperti ini cuma 7.000 rupiah saja kita jualnya. Jadi termasuk ini kami beritahukan kepada kalian semua tentang harga Aglonema Duna Carmen ini ya. Jadi ini harga petani, harga grosir itu seperti ini, harganya cuma 7.000. Oke, dan selanjutnya kami jelaskan yang dari tunas bawah. Oke, ini yang dari tunas bawah ya. Yang dari tunas bawah seperti ini. Ini akar sudah banyak sekali dan akar harus dibuang saja. Akar dibuang saja, ini akarnya dibuang seperti ini. Akar-akar tua ini dibuang saja, dan ini sudah terlalu padat karena sudah lama disiram terus, jadi lama ini sekali. Ini seperti ini, anaknya sudah banyak. Ini bisa dibagi-bagi lagi jadi banyak ya. Bisa dibagi-bagi lagi, akar dibuang saja. Jadi ini akar dibuang saja. Akar-akar tua ini sudah tidak produktif lagi untuk menyerap nutrisi ya. Ini seperti ini, bisa kita cuci dulu biar ya kan bagus ya. Oke, ini seperti ini. Ya. Ini bisa kita bagi dalam jumlah banyak, yaitu kita bisa bagi. Ini satu, ini bisa hidup. Ini satu begini saja ini bisa hidup.
Oke. Jadi ini yang dari bonggol, kita perbanyak dari bonggol. Ini seperti ini, dan tanamnya jangan kebalik. Ini jadi satu, dua. Ini kita potong lagi, bisa jadi tiga. Ini kita potong lagi di sini, empat, dan ini kita potong lagi, jadi satu ini bisa jadi enam, cuma dengan cara pisaunya yang tajam. Oke, ini jadi enam. Dan akar di sini, akar yang tua kita buang saja, nanti akan tumbuh lagi akar yang muda atau akar baru ya. Kita tanamnya seperti ini, dan ini kita membuktikan ya berkali-kali, jadi nggak usah ragu-ragu melakukan ini dengan cara media tanamnya yang gembur. Ini kita jadikan satu saja, nanti kalau sudah besar baru kita pisah, kita jadikan satu seperti ini. Kita tanamnya biar mudah dimasukkan, akar dibuang saja dulu, jadi nanti ini akan hidup ya. Ini kecil-kecil saja, ini bisa hidup. Ini jadinya banyak sekali, dan ini jangan terlalu dalam, kira-kira 1 senti ya, kira-kira 1 senti saja, kira-kira 1 senti. Langsung kita kasih miskam atau media yang gembur seperti ini di atasnya, seperti ini ya. Seperti ini cara perbanyaknya. Yang ini yang dari bonggol itu satu ini bisa jadi 6 ya, satu bisa jadi 6. Ini bila mana media kering ini langsung disiram, namun ini masih basah ya, boleh kita siram, mungkin sedikit saja disiram, kelihatan bagus. Oke, seperti ini yang kita tanam, yang ini yang dari bonggol, dan contohnya ini banyak sekali yang kita sudah kita tanam dari bonggol-bonggol. Ini dari bonggol semua kita tanamnya, ini sudah kita tanam dari bonggol semua ya, ini bonggol semua ini ya, ini dari bonggol, kita tanam dari bulan ini, dari bonggol semua juga. Nah, ini dari bonggol juga udah ada akar semua, udah pada hidup ya. Ini dari bonggol banyak sekali, nanti kalau sudah ini baru kita pisahkan ya. Sementara kami lanjutkan dulu, yaitu yang dari bonggol kita nanam lagi satu lagi biar lebih jelas. Ini yang tadi yang tua kita tanam. Kalau kalian ragu-ragu belum begitu ini, itu di langsung panjang ini enggak masalah ya, tanam langsung panjang tidak masalah. Cuma ini dibagi, ini bisa jadi tiga, ini bisa jadi tiga kalau mau langsung dibagi. Jadi dibagi bisa, ditanam aja bisa. Ini akarnya dibuang saja, jadi nanti akan tumbuh akar yang baru dan akan lebih bagus lagi. Oke, seperti ini cara tanamnya. Nanti kita jadikan satu saja, setelah sudah hidup baru dan yang mau mengikuti ya, jangan lupa subscribe, share, dan komennya. Boleh bertanya apa saja, yaitu tentang tanaman Adunia ini akan kami perjelaskan cara berbanyaknya, atau ini juga mampu di tempat panas serta tempat teduh juga masih bisa, cara nanamnya seperti ini ya. Jadi jangan terlalu dalam-dalam. Oke, seperti ini cara nanamnya. Ini yang cara tanam dari
bonggol ya. Nah, cara tanamnya dari bonggol seperti ini, baru kita kasih seperti ini dan nanti akan tunas. Kita siram ya, setelah tanam disiram. Sebenarnya ini masih basah, tidak perlu disiram bila mana masih basah, karena ini kita memberikan penjelasan saja. Kalau misalkan kering itu harus disiram, dan bagaimana perawatannya bila mana sudah tua seperti ini, itu harus dipotong di sini, ditanam lagi, dan nanti akan muda lagi ya. Ya sudah tua seperti ini dipotong, jadi, dan ini ditanam lagi. Dan jenisnya ini banyak sekali, yaitu warnanya ada yang kehijauan, ada yang kemerahan, ada yang keputih-putihan, ini banyak sekali ya. Ini kita tanam saja langsung yang di sininya, kita numpang di dalam di sini karena kita cuma memberikan contoh, itu di sini juga nanti langsung itu. Oke, ini kurang lebihnya seperti ini cara kita menanam. Dan yang ketiga, kita beritahukan cara pemisahan yang dari bonggol. Kita ambilin satu yang pemisahan yang dari bonggol, kita bisa kita cari dulu yang bonggolnya ya, baru tunas yang sudah bisa dipisah. Sudah kita kasih tahu bahwa kita nanam dari bonggol juga sudah bisa tumbuh ya, seperti ini ya, buktinya sudah keluar, sudah tumbuh tunas ya, sudah tumbuh tunas seperti ini yang dari bonggol. Kita cabut lagi, ini banyak sekali yang dari bonggol yang sudah hidup, itu tunasnya akan banyak sekali keluar seperti ini ya. Dan di sini kita potong saja anakannya, kita ambil anakannya, kita ambil seperti ini, dan ini ditanam ya, ditanam. Oke, anakannya ditanam. Ini cara perbanyaknya mudah sekali, anakan ditanam serta bonggolnya ditanam lagi, dan nanti akan tumbuh lagi, jadi tidak akan habis-habis, ini akan banyak terus. Oke, seperti ini ya cara tanamnya. Ini cara tanamnya yang anakan. Nah, seperti ini tanam anakannya. Jadi nanti bisa kita pisah. Oke, seperti ini kami jelaskan yang ujungnya, kita sudah menjelaskan yaitu cara kita tanam, yaitu dan sudah kita buktikan hasilnya seperti apa. Yang dari tunas juga sudah banyak sekali, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ini yang dari tunas-tunas sudah hidup semua, itu ini contohnya sudah pada hidup, dan nanti kalau sudah besar kita pisahkan ya. Jadi seperti inilah cara kita memperbanyak aglonema ini. Ini mudah sekali, semoga dengan penjelasan kami bisa bermanfaat. Dan jangan lupa ya, subscribe, share, dan komennya. Dan sampai di sini dulu, semoga informasi ini akan bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi ini termasuk harganya 7.000 sampai 10.000 dalam jumlah banyak. Jadi kami bisa kita jual 7.000 saja itu dalam jumlah banyak, itu yang ukuran polybag, sudah ukuran polybag 25 cm ya. Jadi kita banyak tuna karmen dengan cara tanam seperti ini, bisa ditanam di polybag, bisa buat taman ya. Jadi bisa kita tata, untuk tata taman ini bagus sekali untuk memberikan warna di lokasi, jadi kelihatan terang, kelihatan ini, dan bentuk kita sesuaikan dengan lokasi. Jadi bila mana kita tanam di
tata taman atau di halaman rumah. Sampai di sini dulu informasi kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Itu penjelasan saya tentang Aglonema Una Carmen. Dan selamat menonton video saya selanjutnya.